60 kodenya. Udah ya Pak, cukup. Ya Pak, betul. Jangan terlalu bawah. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi awal kronologisnya, saya menerima laporan dari masyarakat sekitar jam 3 sore bahwa ada warga yang meninggal di rumah dengan dugaan-dugaan, ya, dengan dugaan-dugaan. Akhirnya kami koordinasi dengan Polres dan tim Polres pun cepat merapat ke lokasi ke TKP untuk memeriksa kondisi jenazah yang ada di dalam kamar tersebut. Untuk nama korban, namanya Bapak Asli, umurnya sekitar 55 tahun, beralamat di Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, RT 1 RW 3. Kondisi korban saat ditemukan? Kondisinya sudah meninggal ya, posisi sudah terlentang dan kami hanya melakukan pengecekan awal berikut mengamankan lokasi. Untuk selebihnya penanganan kasus ini akan ditangani oleh Polres Serangkota. Kecurigaannya ada luka di mana dan? Ada beberapa luka di leher, di sini yang tepatnya di leher sini ada beberapa bekas luka-luka. Namun demikian mungkin dari pihak Polres nanti atau forensik yang akan menyampaikan sebab atau penyebab kematian. Profesinya apa dan? Untuk bapak ini profesinya buruk. Berapa yang ditinggalkan keluarganya? Anaknya ada 4 kalau tidak salah. 4. Untuk saksi saat ini sedang diminta keterangan di Polres Serangkota.